Oh, tarik eh. Tu, tu. Nampak. Nyut, nyut, nyut. Alah, tu. Ha, bawah. Dah kecil tu. Oh. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua sahabat-sahabat penonton, sahabat-sahabat subscriber. Terima kasih banyak-banyak guys yang support, yang menonton, yang selalu komen-komen tu kat channel kecil aku ni. Terima kasih banyak-banyak lah. So petang ni guys, aku ada sikit masa guys, and aku nak continue mancing kalut petang ni. And tengoklah, tak tahulah nak boleh strike ke tak boleh strike ke. Harap-harap ada lah kot rezeki untuk strike guys. Tadi aku dah letak dah pucuk ubi, panggil kalui guys sebab ayak sekarang dah banyak kan. Ayak sekarang dah penuh, so kena calling-calling lah. Aku tengok tadi ada lah dia duduk dekat pucuk-pucuk ubi tu kan. So ni aku nak try tengok dia nak makan ke tak makan kan. Jom guys. Tapi panas lagi lah tadi. Jom lah kita try tengok hari ni. Tapi aku pakai cangkerik hari ni, tak sempat dah nak cari buah apa. Alright. So aku nak pakai cengkerik and pelampung lah tani, sebab ayam banyak guys, tak macam sebelum ni lah. So ni perambut aku agak panjang juga lah, perambut aku buat ni sebab aku guna pelampung besar. Guna pelampung besar ni kadang kalui dia ni kan, pelampung aku kadang kalui dia terkejut. Pelampung besar-besar ni sebab tu aku buat panjang sikit lah, agak dia jauh. Tapi tu lah, agak je panjang kan. Tapi bila dalam sungai tu pendek je pula nampak pun. Aku nak letak kat depan tu. Aku letak pucuk ubi kat depan tu. Tadi aku letak pucuk ubi. Tadi aku nampak dia dah start main, dah tarik-tarik pucuk ubi tu. So, nak pucuk-pucuk tengok. Oh, ada tu. Dia tarik pucuk ubi. Lambat dah pulak pelampung ni nak bergerak. Tapi aku rasa kecil je yang main tu. Kasur tadi menangkap depan tu. Try dah tengok dia nak makan ke tak makan. Sana aku letak kot, tadi aku nampak ada main. Tapi ni pergi pulak tengok macam tak nampak pun. So try je lah kat sini tengok. Balah guys. Balah dah. Aduh tak lekat guys. Aduh balah dah lambat. Aduh kecil guys. Kecil dah pulak. Aduh ambil umpan. Nak ambil umpan. Aduh jauh lah pulak umpan dia. Aku ingat kau dia tak mau nak makan lagi. Aku tinggal umpan kat sana. Kali jatuh-jatuh dia dah ambil. Macam tak berapa besar sangat. Alamak. Betul-betul jatuh tang tu pulak tu. Bawa balah tu kecil. Dah habis umpan aku. Kalau besar ni kejap ni. Aduh kecil pula yang ambil. Balah. Ya Allah. Ya Allah, tak kena lagi guys. Mugit tu. Aduh. Memang kecil betul. Dah lah hangat weh. Dia tenggelam lah pelampung tu. Boleh tak kena lagi. Aduh, mugit tu je. Ini besar dua jari ke.
Sekarang dua jari je tu. Oh, tarik lagi. Tu, tu. Tu, nampak. Nyut, nyut, nyut. Eh, tu. Ha, bawah. Oh, dah kecil tu. Oh. Kena dah, guys. Kena dah. Tu dia masuk bawah daun terus. Curut. Kategori curut juga. Tak mau. Aduh. Lawak dia. Tak kasur-kasur tak mau ambil. Tak ambil tak kasur, okay? Lawak tu. So, aku ada kerja. Sekejap lagi aku sambung balik, ya. Ada kasar-kasar lagi kat atas tu. Jadi aku sambung balik. Sekejap. Aku turun main pun. Kejap je. Nak test tengok. So, memang ada lah. Kat situ kan. Sekejap lagi kita mari. So boleh lah pancing-pancing guna pokok ubi kan. Banyak ni pokok-pokok ubi tepi ni. Boleh lah. Tarik-tarik dia mari kan. Lagi kan. Sekejap lagi aku turun balik. To be continue. Boleh guys, ni aku turun nak continue balik. Usah tengok dekat sini. Tak ada apa yang tarik-tarik tu, pokok tu, daun yang aku letak tu. Wah, kadang dia kena tengok lama. Masa pun tak banyak. Petang dah ni pun. So aku nak pergi dekat tempat yang aku try tadi lah. Tak tahulah guys, nak boleh. Nak boleh strike ke tak boleh ke ni. Ayak ni laju kat petang ni. Macam tu lah guys, nak cari konten susah jugalah. Dulu ada juga masa banyak juga boleh mancing, tapi itulah, sekarang ni tak banyak sangat lah. Weekend pun tak banyak masa yang boleh turut. Boleh pun kejap-kejap je. Kalau ada, kalau ada, ada lah. Kalau turun tak ada, habis tu. Pokok tu kat situ, ha, aku nampak macam ada tu. Oh, ada, ada, ada guys. Oh, timbul banyak tu. Ada, ada, ada. Dua timbul tu. Oh, banyak, 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 banyak. Banyak, 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 banyak. Nampak banyak. Nampak dia timbul banyak tu. Cuma tak tahulah saiz. Tak tahulah saiz dia macam mana. Nampak lah dia timbul je kan. Nampak mulut dia. Dia timbul ambil udara. So, nampak lah mulut dia. Bila dia timbul tu. Oh, tu, 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 tu. Oh, tu. Eish, banyak. Banyak, banyak, banyak. Ada timbul. Banyak tu. Cuba baling kat tengah sikit lah. Dekat dekat pokok tu berbanyak tu. Dekat tu pokok pula tu lah. Dekat yang apa, oh tu duduk tarik tu. Dekat daun, dekat daun, daun ubi tu. Dekat daun ubi tu berbanyak. Oh tu 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 duduk tarik. Tak apa korang nampak ke tak. Tengok, tarik lah. Karu kita dah. Tapi tu lah, tak besar kot. Alah, kecil tarik pun. Kecil lah peluk. Apa yang kecil je tarik. Kasar ke tepi tu. Gila tepi tu. Ambil lah. Ambil lah. Oh, alah kecil weh. Kecil, kecil, kecil. Alah comel lah pulak. Alah comel weh. Sebabkan kecil dia aku lepas balik lah weh. Aduh, aduh. Ui. Kecil dia aku lepas balik lah. Sebab dia baru-baru ni okey. Pum, 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 pum. Kecil sangat nak ambil pun. Oh, tak mau turun pula. Bye. Kalau besar kau ambil guys. Ini kecil.
cik tak ambil lah. Tak padan lah cik tu. Cik dia kan ada isi. Aku nak belah pun. Cik kata lah nak belah. Nak belah kalau dia ingat senang ke nak pergi besar. Alamak, ingin tolak pulak. Ambil lagi. Alah. Nampak tak, bila pakai cengkerik ni memang kecil-kecil lah. Kecil-kecil lah selalu ambil eh. Ah, alright guys. Rasanya episode kali ni sampai dekat ni saja guys. Dia dah kelam-kelam ni, dia bukan nak mau makan lah kalau ni. Dia kalau panas-panas tu dia gila sikit lah. Kalau gelap-gelap macam ni dia dah tak mau lah. So terima kasih guys kepada yang menonton, yang support channel kecil aku ni. Terima kasih banyak-banyak lah guys. Nak mencari kalui pun susah lah sekarang ni guys. Rasanya nak kena ubah keharuan pula lah kot. Tengok lah keadaan macam mana kan. Kalau keadaan Yuan Zeng kau untuk meruan, kita meruan. Kalau masih boleh kalui, kita kalui dulu. Nanti kalau dah semak susah dah nak mengalui pun. Alright guys, jumpa lagi untuk next episode. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.